upacara pembukaan Diklat PES 82 tahun anggaran 2020. Siap. Disiplin, memperoleh tipe pidana. Itu nanti antum yang mengajukan. SMK juga. Antum yang mengajukan terhadap itu. Kan dia sudah menjalani putusan, nanti akan ada keterangan itu. Dan sudah selesai dalam pengawasan. Makanya antum, kalau kita kasih proses, harus jelas ini. Setelah dia menjalani putusan, sudah tidak diawasi lagi dia. Tempat ini harus tahu. Ya. Jadi dari itu menurut saya untuk tunda pangkat, tunda kenaikan gaji berkala dan itu berarti kewenangan pada pimpinan sidang, ya, pada pimpinan sidang yang jatuhi hukuman putusan, ya, berarti tergantung pimpinan sidangnya. Berarti kita bisa menghubungi pimpinan sidang apabila kita masih jauh untuk menaikkan masalah. Tidak ada pengaruh ya untuk putusan itu. Siap. Satu tahun ke depan harus dilihat ya.
pakai twist juga. Besok mah. Pengertian-pengertian dalam ini berarti. Hah? Pengertian-pengertian. Dalam ketentuan. Hubungan apa saudara dengan saudara Abdul Rahman? Awal mulanya kami hubungan biasa, tapi setelah itu kami berlanjut ke pasangan kasih. Apakah benar saudara pernah diamankan oleh Propos Polda Jabar? Izin dari saya sebagai pimpinan dengan tidak. Siap. Izin dolarnya itu bisa dia pergi keluar negeri tanpa izin. Bang, mau izin? Jangan terkait pelanggarannya. Penarikannya, baru prosesnya. Ya, kita buatnya surat hanya penarikan saja dengan nota dinas kepada akunnya. Nanti itu ditembuskan penarikan yang perlu pada akun itu ditembuskan kepada Bid Propam. Nanti biar Bid Propam yang apa? Tapi di situ ada akunnya pertamanya. Menindak apakah dia konektif? Akun pertama dan kita tahun 2022 2020 dengan jumlah 10.000. Kita sebagai diposisikan saat ini sebagai Kabak Alpes Polda Nusantara. Kita membuat apakah nanti ada penyebaran brosur dan sebagainya, termasuk nanti sampai kepada pembentukan fakta integritas, ya, kepada panitia maupun masa dinas surut satu tahun. Tapi kalau oke, satu sarjana S1 atau diploma 4, nanti produknya kita jadikan dalam soft copy maupun hard copy gitu. Jadi dengan dua laptop ini, tapi kita tetap walaupun hanya dua laptop. Selamat siang, saya salam sejahtera bagi semua. Ketua tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. 2020 pukul 14.55 WIB. Sidang disiplin atas nama terduga pelanggar Bribka Abdul Rahman NRP 780302 Batulu. Jalan cepat. Rak. Oke. Membacakan pertanyaan terduga. Polisi Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Bidang Propam. Yang terhormat pimpinan sidang disiplin. Pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan laporan polisi LP atau tidak cukup tersedia anggaran. Lanjut. Tugas dan kewenangan untuk pengadaan barang atau jasa konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah dan melaksanakan e-booking yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah dan jasa konsultansi yang bernilai. Jadi perutnya kecil lah Pak. Iya, bagus semua ya. 1, 2, 3 masih perlu itu kan? Pada hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2020 pukul 08 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Gelombang 2 tahun anggaran 2020 saya nyatakan ditutup. Lapor perwakilan penanggalan tanda peserta didik dan pemasangan pangkat efektif. Siap. Menerima ijazah dan tanda penghargaan. Siap!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dalam rangka mengikuti upacara penutupan pendidikan pengembangan spesialisasi gelombang 2 tahun anggaran 2020. Dilakukan dengan baik dan lancar meskipun dalam mewujudkan program prioritas Kapolri SDM unggul dan adanya orang yang positif COVID-19 semakin bertambah, sekaligus juga yang meninggal pun bertambah. Ya Allah yang Maha Ampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bagaimana dan ini buat kami. Lagi memberikan bakti lembaganya berupa 6 buah unit AC 2 PK yang saat ini 2 sudah terpasang. Terima kasih. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Menunggu apel barat. Ini contoh yang bagus. Dicuci dan trainingnya dicuci katanya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Preman, baju preman sama preman. Kalau ada training. Lagi, goyang bahunya, kiri, bahunya kiri, harus keluar memang. Ketemulah Pak Su. So.
Meriah. Mas Tagor, kan? Pak Yusuf aja. Berapa mangkok ini? Bakso. Ayo. Cabe. Oke, baik. Dengarkan kata-kata saya. Kalau ngerti tolong menggunakan kepala. Lihat kamera. Baik. Oke, baik. Semakin Anda lama melihat, semakin ngantuk. Semakin Anda melawan, semakin ngantuk. Oke, baik. Ngantuk. Semakin Anda berontak, Anda semakin lemas. Semakin lemas. Oke. Hitungan ketiga, tepukan tangan, Anda harus bangun. 1, 2, 3. Belum kami bergerak dong, udah langsung pergi ya kan? Nah, berarti ada yang nyampe kan? Itu lagi gitu ya. Dan enggak mau.